keputusan sesuai kita dalam informasi pendidikan tinggi dengan cara-cara inovatif untuk menghasilkan beragam inovasi yang berdaya saing dari pendidikan tinggi kita. Akhirnya kita kerja secara inovatif dan kompetitif untuk menghasilkan SDM IPK terampil serta inovasi dan teknologi yang berdaya saing sebagai tujuan utama pendidikan tinggi kita. Dalam tiga daya saing ini, kita tidak bisa menjalankan pendidikan tinggi dengan cara dan kualitas yang telah kita lakukan selama ini untuk menjawab tantangan masa depan. Karena kualitas yang kita capai di hari kemarin sangatlah berbeda dengan kualitas yang harus kita capai di hari esok dalam kecepatan pencapaian yang berbeda pula. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok ini membahas tentang bagaimana tentang hak pendidikan di Indonesia. Ya, menurut saya, HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seorang manusia, di mana hak tersebut nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa dibeli, dan nggak bisa dijual oleh siapapun. Ya, pendidikan itu menurut saya, pendidikan adalah suatu proses di mana kita itu dapat mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan juga. Jadi pendidikan itu enggak hanya seperti pemikiran kita yang di sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, tapi juga pendidikan itu bisa kita dapatkan dimanapun dan kapanpun. Kondisi pendidikan di Kalimantan Tengah, khususnya di daerah saya, yaitu Pangkalan Bun. Kalau misalnya dibilang pelosok pun, daerah saya termasuk daerah yang tidak pelosok-pelosok banget atau tidak yang perbatasan. Jadi masih juga, mendapatkan pendidikan juga, namun dari segi guru itu memang kurang, karena masih ada guru yang basicnya itu misalnya pendidikan matematika gitu. Tapi nanti dia bisa ngajar ke bidang yang lain yang memang di situ belum ada gurunya. Jadi spesifikasi kelulusan guru itu di sana belum dipertimbangkan. Jadi guru mana yang dia bisa mengajar pelajaran itu, dia disuruh mengajar, mungkin diberi sedikit tambahan ilmu. Saya mengharapkan adanya untuk tambahan guru, jadi merekrut guru yang memang benar-benar spesifik di bidangnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya guru ini menyabang ke pelajaran yang lain gitu, sehingga satu guru itu memang khusus mengajar apa yang memang dia telah terima selama dia menjadi guru gitu. Terus saran untuk pemerintah juga agar kurikulum dan sistem pendidikannya itu bisa sama seperti sistem kurikulum di luar di Pulau Jawa, karena menurut saya sistem kurikulum di Pangkalan Bun itu sangat sangat kurang gitu. Jadi yang harusnya belajar ini kami tidak menerima pelajaran itu. Perkenalkan, nama saya Didi Tonga, asal daerah dari Maluku Utara. HAM itu adalah hak asasi manusia yang sejak dilahirkan yang sudah dimiliki oleh seseorang. Pendidikan adalah suatu momen yang menciptakan suatu generasi emas ke depan, dan itu sangat diharapkan. Pendidikan adalah suatu tujuan untuk mencapai suatu masa depan dan suatu kesuksesan. Di sana sangat mengharapkan masyarakat di sana, di tempat saya di sana sangat mengharapkan, yaitu salah satunya tenaga guru yang sangat dibutuhkan. Karena apa? Salah satunya tenaga guru yang masih minim, yang masih kurang. Dan itu dari situlah aspek yang memang masih belum terpenuhi. Kadang satu sekolah itu gurunya hanya dua, ya dari hari Senin sampai hari Jumat itu. Dan satu gurunya mengajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus salah satunya juga yaitu aspek yang belum terpenuhi tempat saya itu dari pemerintah kabupaten saya itu kurang perhatian, kurang ada sosialisasi di tempat saya, kurang, ya masih tertinggal, terdibawa dan terbelakangan. Menyarankan kepada pemerintah dan menghimbau bahwa pemerintah jangan seakan-akan menutup mata, tetapi
bukalah perhatian yang rasional lah. Jangan harus disamakan di kabupaten sama di desa saya yang sangat yang tertinggal, terbawa dan terpencil. Baik, perkenalkan nama saya Banuswa Kepa, saya dari Papua. Pendidikan di Papua. Nah, Papua itu sarana prasarana pendidikan untuk memajukan SDM. Di Papua itu banyak kekurangan. Kekurangannya itu kekurangan guru, macam kekurangan bimbingan. Masih di pelosok-pelosok maupun di dusun itu masih anak-anak banyak yang tidak sekolah, banyak yang nganggur karena kekurangan guru. Baik, saya mau disampaikan lagi. Ini kami lebih diharapkan supaya pemerintah bisa dibangunkan suatu sarana prasarana pendidikan ini di Papua lebih maju lagi, supaya Papua juga bisa dimajukan. Papua bisa mandiri sendiri, tidak boleh dari orang asing yang dibangun. Karena itu saya mengimbau bahwa saya minta Menteri Pendidikan maupun pemerintah Pemda harus difasilitasi atau diutuskan guru-guru supaya mereka bisa membawa terang, supaya Papua juga bisa maju seperti apa. Masalah pendidikan di Kota Semarang sebenarnya menurut saya sebagai seorang pendidik tidak mempunyai masalah yang cukup signifikan. Cuman di bagian Kota Semarang terpencil yang tidak di pusat kota, jadi mereka masih beranggapan bahwa pendidikan tidak terlalu penting, karena bagi mereka lebih baik menanam di ladang, terus berkebun dan lain sebagainya daripada mementingkan untuk. Tinggi. Kediri
dirinya suatu bangsa Indonesia, tergantung bagaimana keadaan penerus bangsa Indonesia. Dan hancurnya bangsa Indonesia, tergantung bagaimana penerus bangsa Indonesia. Hak pendidikan Indonesia seakan-akan hanyalah terpusat, tidak meluas seluruh negara Indonesia. Inilah peran kita sebagai pemuda Indonesia. Di tangan kita, mengabdi pada masyarakat, mengabdi pada Indonesia, untuk mendidik negara Indonesia menjadi yang berkualitas secara meluas. Terima kasih dari saya, Mas Faizi. Janji olehmu namun suci dan aku.